بلساني يفقه قولي. الحمد لله أشكر إنك هذا الله سبحانه وتعالى pada malam yang barakah ini, pada malam yang mulia ini dapat kita berzikir, bersolat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dengan majlis pembagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan darajat kita dengan berkat dengan majlis ini. Subhanya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan pada seorang itu maka diampunkan dosanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan seorang itu dicurahkan rahmat kepadanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan seorang itu maka diangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya diampunkan dosa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tujuan kejayaan yang paling besar kita capai di dunia ini kecuali kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pencapaian yang yang sangat besar di dunia itu, kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maknanya ilmu tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maknanya amal yang banyak tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sedikit tetapi mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada amal kita yang banyak tapi tidak mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tujuan kita yang paling agung untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, waridwanullahi akbar. Keridhaan Allah taala itu adalah sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan istiqamah. Karena sesuatu ketaatan yang sangat berat dilakukan adalah istiqamah dalam taat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila itu istiqamah ini Nabi amat risau tentang umat dia. Karena istiqamah ini sesuatu yang sangat berat. Istiqamah ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh syaitan. Syaitan tak suka kita istiqamah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala suka kita istiqamah. Sebab itu Nabi SAW menyebut inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling kekal. Yang paling kekal wa in qalla walaupun sedikit. Sebab itu ulama menyebut bahawa istiqamah ini adalah pemuncak segala karamah. Pemuncak segala karamah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di antara kemuliaan Allah kepada para awliya dan salihin, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita karamah. Karamah ini perkara yang mencarikan adat. Karamah ini berlaku kepada para awliya dan salihin. Sehingga ulama menulis satu kitab berjilid kitab itu tentang karamatul awliya. Karamahnya para awliya. Elok kita baca kitab tu. Ya. Untuk mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala kasih kepada para awliya. Maka diberikan satu karamah. Perkara yang mencarikan adat. Dan ia merupakan perkara akidah yang wajib kita percaya. Wasbitan lil awliya ikramah wa man nafaha fa bidan kalamah. Telah sabitlah pada awliya itu adanya karamah. Barang siapa menafikan, lontarlah perkataannya jauh-jauh. Maka karamah itu berlaku kepada para awliya yang salihin. Mereka yang mencarikan adat. Berlaku karamah kepada Imam Ar-Rifa'i rahimahullah. Di antara karamah yang berlaku kepada Imam Ar-Rifa'i rahimahullah,
yang diramai oleh ulama. Sehingga karamah yang berlaku itu disebut sehingga derajat mutawatir. Sebab cerita ramai yang meriwayatkan. Apa karamah yang berlaku Imam Rifa'i rahimahullah? Karamah Imam Rifa'i disebut sepuluh ulama adalah ketika berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersyair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syair itu adalah syair teribuan, syair cinta. Jadi tidaklah para awliya ila salihin, kecuali mereka itu mencintai kepada Allah dan mereka itu sangat mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua itu merupakan tuntutan daripada syarat-syarat syariat kita. Mencintai Allah, tuntutan daripada syariat. Mencintai Rasulullah, tuntutan daripada syariat. Dan tidaklah para awliya salihin, betul mereka itu orang yang berada di kemuncak cintanya kepada Allah, sehingga cintanya kepada Allah fana. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sangat hebat. Dan tidaklah para awliya salihin, jadi mereka itu sangat-sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berlaku Imam Rifa'i rahimahullah, seorang awliya yang sangat-sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila berpeluang berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, maka ziarah ini ziarah dengan penuh keriduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mana berada di hadapan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilantunkan syair kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Rafa'i, fi halati al-bu'di ruhi kuntu arsiluha. Dulu sebelum aku sampai ke Madinah ini katanya, aku hanya menghantar roh aku sahaja, maksudnya ingatan sahaja. Dulu sebelum aku sampai ke Madinah ini, maksud syair itu, sebelum aku sampai ke Madinah ini, sebelum ini hanya aku hantarkan roh aku sahaja ke Madinah. Itu juga kita yang tidak ada kesempatan ziarah ke Madinah, kita hantar roh kita ke Madinah, bermaksud ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ingatan yang baik itu adalah ingatan kepada tempat-tempat yang soleh. Ingatan yang baik adalah ingatan kepada amal yang soleh. Ingatan kepada tempat-tempat yang soleh. Ingatan kepada orang-orang yang soleh. Itu semua ingatan-ingatan yang terpuji. Samalah kejinya bila ingatan kita kepada nafsu itu. Ingat kita makan, 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 makan. Ingat kita duit, duit, duit dan sebagainya. Mana ingatan yang keji gitu. Begitulah bila kita ingat kepada amal yang soleh. Ingat nak baca Quran, ingat nak sedekah, ingat nak berzikir, ingat nak ke masjid. Orang yang ingatan di masjid itu luar biasa sekali kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingatan ke masjid ataupun ingatan yang surau madrasah hebat. Buat balik kampung tapi hati dia kayak pondok ni hebat. Di pondok duduk kayak pondok ni, hati ke kampung ada dua manfaat. Baliklah keluarlah pondok ni gitu. Badan dia kayak pondok tapi hati ke kampung ada payah di pondok ni. Tapi kalau dia balik ingatan dekat pondok ni. Ingatan dekat pondok sebab banyak program ibadat. Bukan masa air sodap dekat pondok itu. Jadi ingatan. Ini ingatan. Ingatan kepada amal ibadat. Ingatan kepada orang yang soleh yang terpuji. Ingatan kita kepada para anbiya, para rasul, para soleh, para awliya, para murabbi. Dan ingatan kepada tempat-tempat yang soleh itu terpuji. Seperti orang ingatkan Makkah Al-Mukarramah, teringat Makkah, teringat
kepada tempat-tempat yang saleh. Ya. Teringat Nabi Mosi. Nabi Mosi bukan nama nasi Arab kan. Teringat Nabi Mosi sebab di situ ada tempat-tempat yang saleh. Di situ ada makam para awliya yang salihin. Teringat kita nak pergi tempat-tempat yang saleh ini. Satu yang walaupun kita tak pergi, tapi ingatan itu merupakan satu perkara yang terpuji. Walaupun kita tak, kata ulama, kita teringat Mekah sedangkan kita tak pergi Mekah, itu lebih afdal daripada orang berada di Mekah tapi diingat kampung. Jemaah haji berada di Mekah dah sebulan duduk di Mekah, dah masuk sampai 10 hari dah. Maka ingatannya tak ada di Mekah dah. Ingatan ke rumah. Apa? Lagu dia nyanyi tu. Lagu Minang. Nak pulang, tak pulang, dah pulang tu jangan-jangan. Banyak nyanyi dalam lift tu. Hukum dah selesai, dah selesai. Khulifah dah selesai. Tawah dah selesai. Tunggu hari nak balik seminggu tu. Menyanyi kampung pun. Nak pulang, tak pulang. Apa bang? Oi, tak sabar nak balik dah. Nak pergi. Mana badannya di Mekah, hatinya ke rumah. Lebih awal kita yang tak pergi Mekah ni. Masya Allah, nak pergi Mekah, ingat di Kaabah. Ingat tempat yang soleh, tapi kita berada di situ. Maka teringat Madinah Al-Munawwarah. Teringat kepada Rasulullah SAW. Itu yang berlaku kepada Imam Rifa'i rahimahullah. Dia kata, sebelum aku sampai Madinah, aku hanya antar ruh aku sahaja. Sentiasa ingat Madinah. Sentiasa berziarah. Seperti kita baca doa, doa khatam salawat ni kan. Doa khatam salawat di akhirat tiap-tiap pagi tu. Mana kita sebut dalam tu, ya Allah, berikan aku peluang untuk ziarah ke makam Rasulullah. Dan sekiranya aku tidak berpeluang menziarah makam Rasulullah, maka memadailah aku ziarah dengan pemikiran aku. Memadailah aku berziarah dengan pemikiranku. Dan sentiasa melihat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unazihu tarfal ain. Aku berziarah di sudut-sudut mata aku. Bermaksud teringat. Bila kita teringat Madinah, bermaksud kita menghantar ruh kita ke Madinah. Bila kita ingat ke Mekah, kita ruh kita ke Mekah. Itu yang disebut dalam hadis yang panjang, bagaimana hari akhirat nanti ditulis kita amal kita rajin pergi Mekah, rajin pergi Mekah, tiap-tiap hari pergi Mekah. Ditulis dalam kitab catatan kita, tiap-tiap hari pergi Mekah. Masa bila dah kita pergi Mekah? Sebab apa? Sebab ingatan kita ke Mekah, maka diberi tulis pahala pergi Mekah. Maka itu yang berlaku kepada Imam Rifa'i rahimahullah. Sebelum aku datang ke Madinah, aku hantar ruh aku berziarah. Adapun sekarang ini, katanya, sekarang ini aku datang dengan jasad aku berada di hadapanmu ya Rasulullah, dengan rohku dan jasadku. Maka tiba-tiba dia mengatakan, famdud yaminak ya Rasulullah, apalah kiranya hulurkan tanganmu, kaituhullah biha syafati, agar dapat kucium tanganmu. Sepentas dia doa macam tu. Ya Rasulullah, hulurkanlah tanganmu agar dapat aku cium. Maka tiba-tiba keluar tangan Nabi SAW kepada dinding itu. Jadi kalau orang tak percaya karamah, menafikan lah. Orang tak percaya karamah. Maka dicium oleh Imam Rifa'i tangannya Nabi SAW di segala orang. Jadah itu panjang. Jadi karamah. Mereka mencarikan adat. Sudah banyak lagi karamah. Buka kitab Karamatul Awliya. Dalam itu banyak perkara yang menceritakan adat berlaku kepada awliya ila salihin.
Maka dengan sekian banyaknya karamah yang berlaku para awliya, Al-Imam Zaini rahimahullah, dia boleh pergi Mekah dalam beberapa langkah sampai ke Mekah. Tak payah pakai travel. Berlagak melangkah sampai ke Mekah. Jadi karamah yang menjadikan adat. Maka sekian jenis karamah yang berlaku para awliya as-salihin, maka tidak ada karamah yang boleh menandingi al-istiqamah. Sekian banyak karamah yang berlaku para awliya, karamah yang paling tinggi adalah istiqamah dalam amal. Maka ulama mengatakan ghayatul karamah al-istiqamah. Ghayatul karamah al-istiqamah. Kemuncak karamah itu adalah istiqamah. Bermaksud tak zahir pun karamah kita beramal banyak dah bidulah tok abang ni. Oh. Beramal dia banyak, tak ada zahir-zahir pun karamah, tapi kita ada istiqamah. Ada istiqamah dalam amal. Malih-malih pun kita beramal istiqamah. Maka ini telah cukup memadai kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekiranya istiqamah dalam amal kita. Istiqamah dalam akhlak kita. Istiqamah dalam kebaikan kita. Maka ini adalah kemuncak karamah. Walaupun tidak zahir karamah kita. Tapi sebaliknya tak mampu kita. Banyak lain dia. Banyak dah lain lah apa-apa. Dan sebagainya lah kita kata. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan al-istiqamah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perintah istiqamah ini sangat berat untuk dilakukan, terutama kepada umatnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan aman. Kalau kita masuk dalam madrasah suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lagi boleh. Lagi boleh. Yang namanya amal untuk suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lagi boleh kalau amal untuk dapat pahala. Pertama dia berzikir untuk suluh pada Allah Subhanahu wa taala lagi berat daripada kita berzikir sekadar dapat pahala. Sebab darajat dia lebih tinggi daripada kita berzikir untuk dapat pahala dengan zikir darajat dan itu. Untuk sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan istiqamah dalam suluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, minggu depan insyaAllah kami dan Jumaat insyaAllah dalam program kita, insyaAllah tuan guru kita akan datang kalau tak berubah, dan juga jemaah di Kuala Terengganu, Kelantan juga mungkin datang. Jadi agak kosar juga program minggu depan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kalau tak berubah jadual tu, sama-sama lah kita dapat hadir, dapat keberkatan majlis, keberkatan saudara-saudara kita yang datang di Padua, dengan Negeri Kelantan, dan juga dengan tuan guru kita. Mudah-mudahan menambahkan kita keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan program ini diteruskan, insyaAllah kita doa lah. Jadi bersama lah insyaAllah kita di motor tamu lah minggu depan insyaAllah mereka akan. Kalau jadi kalau tak berubah, mereka datang sini bukan bermalam di sini, macam kita pernah naik bas ke Terengganu, dia nak buih pula, dia pula naik bas datang sini kan, macam meh pula saya tunggu lepas ni mall. Kita pergi orang sodam kan, ini orang yang datang pula. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.